saya juga menceritakan bagaimana kedekatan saya sama anak-anak yang itu semua terjadi memang dari dulu gitu loh. Maksudnya bagaimana anak-anak itu memang tidak terlalu dekat sama Sandi. Karena memang itu yang namanya kedekatan anak-anak itu kan terbangun dari sejak mereka lahir. Bukan dibuat-buat atau bukan mendadak gitu ya. Bukan karena kasus ini terus anak-anak dekat sama Sandi, kan gak gitu. Itu semua terbangun. Apalagi anak-anak itu kan masih kecil gitu. Nah, alasannya Sandi yang paling utama untuk menggugat hak asuh anak itu kan karena katanya saya bisa merusak moral anak-anak dan saya tidak cakap dan tidak layak untuk mengasuh anak-anak. Nah, di situ juga saya jelaskan kepada KPAI bahwa selama ini saya pisah dari Sandi, saya merawat anak-anak sendiri, saya membiayai anak-anak sendiri, saya mengasuh anak-anak sendiri, dan itu semua saya lakukan tidak ada masalah, tidak keberatan, dan saya memang yang tahu banget bagaimana merawat anak-anak saya. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada keberatan sama sekali, semua saya lakukan dengan senang hati dan menikmati sebagai ibu, meskipun tanggung jawab yang Sandi harus lakukan itu tidak dilakukan sama kita.